Yang dibawa sama caleg artis tuh selain ketenaran tuh apa sih, Bang? Tingkat 2 tuh bisa sampai 300 juta, kalau tingkat 1 itu bisa sampai 1 atau 2 miliar gitu. Jangan aku asik kalau belum kenal politik Sobat Medcom. Di sebelah saya sudah ada Bang Lucky Hakim. Apa kabar Bang Lucky? Kabar baik, Mira. Kabar baik ya. Kelihatannya juga lagi sibuk banget belusukan dan lain-lain. Tadi sempat cerita juga abis melaporkan kasus penggelapan uang. Ada ya, kasus penggelapan, lalu saya melaporkan, lalu tiba-tiba saya dilaporkan karena pencemaran nama baik. Ini rada unik sih gitu. Agak unik dan itu tantangannya sulit nggak Bang di tengah-tengah harus belusukan bagi-bagi waktu? Waktulah. Jadi ketika kita sedang belusukan, terus tiba-tiba harus datang pemanggilan polisi. Padahal waktu adalah sangat berharga saat-saat ini. Banget. Apalagi ini udah mendekati udah April. Injury time ini kan udah waktu. Udah injury time ibaratnya ya. Di 2019 ini motivasinya nyalek tuh apa sih? Motivasinya tentu pertama menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang sih basically gitu. Apalagi saya kan pernah ngalamin jadi anggota DPR kan. Ngalamin betapa powerfulnya kita, betapa kita punya banyak hal yang bisa kita perjuangkan, lalu bisa kita salurkan sebagai aspirasi kepada masyarakat. Ketika kita menyerap aspirasi, kita juga sekaligus menyalurkan apapun benefit di komisi yang kita dudukin harus kita kembalikan ke dapil, karena ada sumpah jabatan akan mendahulukan kepentingan dapil, bukan tentang Indonesia saja tapi dapil spesifik kan gitu. Setelah saya jadi anggota DPR dan waktu itu PAW selesai, maka saya semacam apa ya, addicted gitu, kecanduan untuk bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang kan gitu. Sedikit banyak saya tahu bagaimana sistemnya, bagaimana betapa besarnya benefit dari seorang anggota DPR kalau memang disalurkan kepada masyarakat. Cuman sayangnya ada beberapa oknum-oknum anggota DPR yang malahan memanfaatkan kekuasaan, power yang dia diamanahi olehnya untuk memperkaya diri atau untuk memperluas jaringan bisnisnya tanpa mempedulikan konstituennya. Jadi banyak masyarakat yang merasa ditinggal setelah dipilih, ditinggal. Itu sebabnya masyarakat secara umum merasa kalau ketemu caleg, ah nanti gini lagi deh setelah janji palsu nih. Mana janji manismu. Ya seperti itu, tapi alhamdulillah untuk konstituen saya punya konstituen yang captive yang sudah terawat kan, beberapa jumlahnya itu sudah ada. Saat ini karena saya pindah partai, maka ada beberapa informasi yang saya harus informasikan kepada konstituen saya bahwa sekarang saya sudah di logo partai yang berbeda, di partai yang berbeda. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Cuman karena mengulang dengan perahu yang berbeda, maka saya harus datang lagi door to door menginformasikan bahwa ini loh, nama saya bukan di logo partai ini lagi, tapi di partai ini. Dan sosialisasi kertas suara itu yang memang melelahkan dan membutuhkan banyak waktu sebenarnya. Ngomongin soal beda logo partai tadi, alasannya apa sih Bang waktu itu pindah dari PAN ke Nasdem? Baru beberapa hari ini saya resign dari DPR, mengundurkan diri. Karena memang saya hijrah dari partai lama ke Nasdem. Tentu saya berpindah dari satu ke yang lain yang menjadi lebih baik ya. Jadi sebelumnya nggak baik? Oh no! Sebelumnya baik, tapi Nasdem lebih baik. Pengalaman di DPR, saya mengenal beberapa anggota-anggota DPR, petinggi-petinggi partai. Saya tahu semua, hampir semua partai itu melakukan pungutan-pungutan, potongan-potongan, mahar-mahar politik untuk kepala daerah. Dan hanya Nasdem lah yang tidak melakukan hal itu. Saya nggak percaya sebenarnya. Saya pikir, how come satu partai mengesampingkan benefit dari mendapatkan mahar yang bisa sampai potensinya triliunan loh untuk Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Tapi setelah saya ketahui dan saya tanya testimoni dari sahabat-sahabat saya, misalnya kayak Hengki Kurniawan itu terjun ke politik bareng sama saya. Saya tanya sama dia, kemarin maju Pilkada maharnya, oh untuk ini sekian. Nah, ketika itu Nasdem dia nggak bayar. Saya masih nggak percaya, saya tanya sama Kang Ridwan Kamil, saya tanya sama Pak Herman Deru, Sumatera Selatan. Dan benar-benar real, nggak bayar. Itu membuat saya langsung sangat tertarik dan saya berkesempatan bertemu dengan Pak Surya Paloh pada saat itu. Dan saya menanyakan, Pak Surya Paloh mohon maaf, bagaimana mungkin Bapak menolak keuangan yang potensi bisa Bapak peroleh dengan sangat mudah, dengan hanya menjual kursi-kursi Nasdem? Kenapa? Benefit untuk partai juga. Benefit gitu. Untuk partai, kan itu satu kursi. Tingkat 2 tuh bisa sampai 300 juta, kalau tingkat 1 itu bisa sampai 1 atau 2 miliar gitu. High cost politik itulah penyebab orang menjadi koruptor. KPK sudah mempunyai survei bahwa kenapa Anda korupsi wahai kepala daerah? Kenapa Anda korupsi wahai kepala daerah? Karena untuk mengembalikan biaya politik. Biaya politik yang pertama itu adalah mahar politik. Belum lagi pencalekan. Silakan lakukan investigasi. Tanya
caleg-caleg yang lainnya. Berapa dia beli formulir untuk nyalek? Belum lagi perebutan nomor 1, berapa dia mesti bayar? Formulirnya aja dijual harga 5 juta sampai 10 juta. Alhamdulillah di Nasdem, dari yang diceritakan dan investigasi pribadi saya lakukan dan saya tanya sama testimoni teman-teman, itu tidak ada tanpa mahar. Disitulah saya bergabung ke Nasdem, makanya saya bilang bahwa saya pindah ke yang lebih baik. Gitu. Berarti di partai sebelumnya ada politik mahar juga Bang? Di partai-partai yang lainnya, karena saya pernah maju pilkada juga. Jadi bukan cuma partai tempat saya bernaung awalnya, tapi di partai-partai lain. Karena mahar itu ada dan saya merasakan betul dan memang saya mengeluarkan uang untuk itu juga. Saya tahun 2012 saya mengikut pilkada Kota Bekasi dan ya memang ada mahar gitu. Ya apapun namanya lah gitu loh, uang ini, uang itu kan nama kan tinggal dicari saja. Alasan itu kan tinggal dicari, tapi realnya memang keluar uang di muka kan gitu. Mahar seperti itu ya. Ada problematika apa yang coba diperbaiki Bang? Kalau untuk pencalekan saya sendiri itu masalahnya adalah banyak orang yang harus saya informasikan bahwa saya pindah partai. Itu yang coba saya ini kan. Setelah itu baru suara partainya kita angkat. Di Bekasi Depok sendiri yang betul-betul lagi ingin diperbaiki untuk kedepannya apa nih Bang? Permasalahan utama di kota-kota besar khususnya Kota Bekasi, Kota Depok adalah pertama banjir, macet, sampah, dan pengangguran. Wow, ya, banyak sekali yang harus diperbaiki. Itu empat utama, itu empat elemen yang paling mendasar lah. Yang permasalahan kurang lebih di seputar itu terus gitu. Solusinya adalah sinergi antara DPR RI, dapil situ, provinsi, juga DPRD. Lalu dari kebijakan kepala daerahnya juga harus bisa melakukan kebijakan yang berkaitan juga dengan kepala daerah lainnya. Misalnya kayak Wali Kota Bekasi mungkin harus banyak berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Di tahun 2018 kemarin tuh sempat ada ribut transfer caleg artis. Jadi iya, banyak partai yang mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menggaet caleg-caleg artis. Mas Luki namanya salah satunya ada di dalam list itu. Iya. Jadi seperti ini, ketika partai menyadari bahwa artis-artis sebagai public figure itu bisa menjadi vote getter, banyak orang-orang, khususnya di Jawa Barat nih, Jawa Barat tuh orang begitu suka sama artis, sehingga mereka akan vote partai tersebut karena ada artis di dalamnya, itu disadari betul oleh partai. Makanya partai-partai berebut. Nah, artis pun akhirnya karena diperebutkan, mereka berhak memilih kan. Mana yang benefitnya paling bagus untuk dirinya? Banyak partai yang melakukan berlomba-lomba memberikan benefit-benefit lebih, termasuk misalnya memberi bantuan logistik misalnya gitu, ataupun bantuan jaringan. Nah, disitulah terlihat seolah ada transfer biaya. Jaringan dan logistik itu adalah cost kan? Kalau dikonversi kan sama dengan uang. Jadi seolah-olah bahwa Luki Hakim or yang lainnya pindah ke Partai Nasdem dengan bayaran tertentu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan tentang hal dibayar, tapi difasilitasi. Fasilitasi memang itu adalah biaya sebenarnya. Kalau dia keluar uang sendiri, itu bisa value-nya itu bisa sekitar 100, 200, bahkan 500 juta. Betul, ya. Semacam itu. Baik, yang dibawa sama caleg artis itu selain ketenaran tuh apa sih Bang? Sebenarnya hanya diawali dengan ketenaran rata-rata ya. Terus yang kedua mereka punya good intention gitu, niatan baik. Cuman random, dia tidak tahu bagaimana menyalurkan, tidak bisa membedakan antara eksekutif dan legislatif. Nah, teman-teman yang punya intention yang bagus, punya niatan yang baik, keberpihakan yang baik, saya rekrut. Terus terang saya mengajak teman-teman artis itu sebagian besar. Lalu Nasdem memfasilitasi penggemblengan, pembimbingan, bahkan pembekalan. Pertanyaan terakhir nih Bang Luki, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menuju debat cawapres yang pertama. Jadi antar cawapres. Untuk Indonesia maju, kita harus menang. Yang ditunggu apa aja nih nanti? Ya semangat, karena di situ akan terlihat lebih spesifik kan sebagaimana kualitas dari seorang calon wakil presiden. Ketika berpasang-pasangan kita masih rada blur lah antara mana yang lebih. Saya senang dan antusias dan menunggu-nunggu gitu, ini kira-kira seperti apa kan gitu. Kalau jagoan saya rasa dia adalah seorang profesor kan gitu. Dan bukan cuma profesor tentang bicara agama saja, tapi tentang ekonomi syariah. Pengalamannya cukup banyak, compare to wakil yang masih sangat muda, tentu punya kelebihan masing-masing kan. Tapi saya tetap optimis bahwa jagoan saya Pak Ma'ruf Amin insya Allah lebih leading lah di debat ini nanti.